Bikin gambar ilustrasi kayak gini cuma pakai AI. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku Hariobi. Nah, sekarang itu kita dipermudah ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita gambar suatu ilustrasi itu sekarang bisa pakai AI. Jadi kalian semua cuma 1 menit aja langsung bisa jago nih. Gimana caranya? Langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama ya teman-teman semuanya, buka aja di browser kalian Adobe Firefly. Kalau udah teman-teman, nanti tampilannya kayak gini. Pilih yang text to image. Jadi kita nantinya AI ini akan membahasakan atau menggambarkan sesuai dengan apa yang kita bahasakan nih. Nah, semuanya itu pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan pakai suatu ilustrasi kira-kira apa ya. Oh ya, ini nih. Pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Terserah sekreatif mungkin teman-teman, seimajinasi kalian nih. Kalau udah generate aja, tunggu sebentar prosesnya. Oke teman-teman semuanya, kalau udah nih ada 4 kotak nih, nanti teman-teman bisa pilih ya yang mana ya, yang di atas itu. Atau ini ada beberapa konten tipe ya. Ini foto, tadi itu art ya kan. Terserah teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman seperti apa. Dan di bawahnya juga ada style ya kan. Terserah teman-teman, masih ada banyak sekali. Wah, ini bisa dikombinasikan sesuai dengan kriteria teman-teman. Dan rasio ukurannya pun juga bisa teman-teman rubah nih sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 1:1 kayak gini. Untuk rasionya teman-teman bisa pakai seserah ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau pengen jadiin stories, jadi yang 9:16 kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, kalau pengen langsung aja pilih yang mana ya kira-kira yang bagus. Oke, aku akan pilih yang ini. Dan tinggal di download deh. Dan ini dia hasilnya. Gimana, keren banget kan teman-teman semuanya, langsung bisa jago ilustrasi pakai AI. Selamat mencoba buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.